Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan mengganti bohlam lampu Vario ini ya, tipe yang 125 yang lama. Bohlamnya kan masih bohlam biasa yang warnanya kuning. Ini mau saya ganti menggunakan bohlam yang LED. Karena bohlam yang biasa ini yang berwarna kuning ini terasa kurang terang ya teman-teman. Maka itu saya akan mengganti dengan yang LED. Oke, untuk lampu LED-nya ini ya teman-teman. Ini saya menggunakan merek Philips dengan tipe LED HL-M5 ya. Ini untuk spesifikasinya 100% backlight, cahayanya sampai 6500 Kelvin. Kemudian bisa lampu dekat dan lampu jauh ya ini ya. Ini LED-nya, bohlam LED-nya dua, karena untuk Vario itu ada dua. Jadi saya beli dua. Kemudian belakang sini ada perbandingannya teman-teman. Untuk yang ini kan 6500 Kelvin. Standarnya 3000, berarti yang halogen standarnya Vario 3000. Untuk lifetime-nya, untuk masa pemakaiannya bisa sampai 5 tahun seperti ini. Ini perbandingannya yang halogen seperti ini. Kemudian yang menggunakan Philips LED HL5 terangnya seperti ini. Kita coba aja ya teman-teman. Ini saya beli di online nih, harganya 62.500. Oke teman-teman, langsung saja untuk caranya mengganti bohlam lampu yang ada di sini ini ada dua ya. Yang pertama kita membuka bodi yang depan. Yang kedua adalah langsung melepas dari bawah sini. Namun dalam video kali ini saya akan memberikan tips membuka bodi yang sebelah sini ya teman-teman. Karena kalau yang sebelah sini ini agak sulit ya, agak sulit ngepaskan nanti lubangnya yang ada di bohlam sebelah sini. Ini agak sulit. Oke, untuk membuka bodi Vario ini kita akan membuka dasinya ini ya, yang berwarna abu-abu ini. Ada dua baut sebelah sini bautnya. Baut ini sebelah sini, ini satu. Nanti kita lepas dua bautnya dulu. Nah, di sini kita tarik tangan. Oke, dua tangan ya di sini. Nanti kita tarik. Ini akan terlepas dari sini ya. Nanti bunyi klek gitu baru terlepas. Nanti kita dorong ke sana, kemudian kita angkat. Oke teman-teman, dasinya sudah terlepas ya ini ya, sudah terlepas. Nanti kita akan melepas bodi yang putih ini sama lampunya sekalian. Untuk bautnya kita melepas di sini ya teman-teman. Bautnya ada satu, terus kemudian dua, sini terus tiga, terus di sebelah sini juga ada empat, lima dan enam. Ini bautnya teman-teman, kita lepas dulu. Sama di sini lupa ya teman-teman, di bawah sini ada bautnya juga, ini dilepas, ada dua, kanan dan kiri, sama sini ini juga dilepas. Oke, kita lepas dulu. Dan ini ya teman-teman, jangan lupa juga melepas ini. Dan ini nanti soketnya ini juga dilepas, soket lampunya ini juga dilepas. Oke teman-teman, untuk lampunya ada di sini ya. Ini ada di sini, nanti kita buka dulu cup-nya ini. Tutup pelindungnya ini kita buka seperti ini. Nah, ada di sini ya teman-teman. Cara membukanya kita seperti ini. Tekan ke dalam, kemudian kita puntir ke kiri. Nah, itu terlepas seperti ini. Sangat mudah. Nah, itu kita lepas saja bohlamnya. Nah, ini seperti ini. Sangat mudah sekali ya teman-teman melepas bohlamnya ini. Oke, selanjutnya yang sebelah sini. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang ya lampunya ini. Ini akan ganti yang LED seperti ini ya bentuknya teman-teman. Seperti ini bentuknya yang LED. Ini mereknya yang Philips. Bentuknya seperti ini.
kita masukkan. Cara memasukkannya, bagian yang ini yang ada seperti ininya, bagian yang ada seperti ininya, ini bagian atas, kasihkan yang atas seperti ini, bagian atas seperti ini, masukkan seperti ini yang bagian atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, bagian yang ada cuaan itu bagian yang atas seperti ini kita masukkan. Nah, itu kita masukkan ini. Jadi ininya dipaskan situ. Lubangnya itu ya teman-teman. Ini bagian ini masukkan lubangnya ini. Kemudian puntur ke kanan. Nah, seperti ini jadi. Dan kita tutup. Oke teman-teman, kita pasang yang sebelah kanan ya. Langkahnya sama, ini lampunya yang LED. Oke, langsung saja kita masukkan yang ada cowokan atasnya itu menghadap ke atas ya, seperti itu. Nah, itu kita masukkan saja. Oke, kita masukkan pas sesuai. Kemudian kita memasang fittingnya. Untuk memasang fittingnya kita paskan ya, yang ada cowokannya itu ada 3 cowokan ya, kita putar, kita dorong ke bawah, ke dalam, kemudian kita putar ke kanan. Oke, seperti itu. Sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita pasang penutupnya, pelindungnya yang tadi. Sebelum kita pasang lampunya, kita pasang dulu soketnya ya teman-teman, agar nanti kita coba dulu lampunya bisa hidup apa tidak. Kita hidupkan mesinnya, kemudian lampunya kita hidupkan. Ya teman-teman, akhirnya lampunya bisa hidup. Oke, langsung saja kita pasang bodinya ini, lampunya ini, dengan baut-baut yang tadi kita lepas tadi ya. Semuanya kita pasang, kemudian dasinya juga kita pasang semuanya. Oke teman-teman, akhirnya semua part bodinya sudah saya terpasang lagi. Kemudian saya mencobanya untuk lampu jauh dan lampu dekatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membandingkan lampu LED Philips HL-M5 dengan lampu halogen standarnya pada malam hari ya. Untuk tingkat kecerahannya lebih terang yang Philips ya, yang lampu LED Philips, daripada yang halogen. Yang Philips ini lebih terang, lebih putih. Yang lampu halogen lebih kuning ya, lebih kurang terang. Untuk lampu jauhnya ini tetap lebih terang yang lampu Philips LED. Tetapi untuk kekurangannya lampu LED ini ketika jalan basah, trek basah, ataupun saat hujan ya, jadi tidak bisa memantulkan cahaya yang lebih terang lagi. Oke, itu dulu ya teman-teman penggantian bohlam lampu Vario saya, Vario lama, menggunakan bohlam LED. Yang tadinya adalah bohlam halogen orinya ya, saya ganti LED mereknya Philips. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada tambahan, silahkan tulislah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya. Semoga channel saya lebih berkembang lagi. Sekian, sampai jumpa di video-video otomotif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.